Ya Rabbi Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karam ya Rabbi. والفريقين من عرب ومن عجم يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aqina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa aqina bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam kepada Nabi Muhammad, sahabat dan keluarganya, dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama yang termuliakan ketua salat subuh gabungan, guru saya, guru kita semua, orang tua kita, Dr. Andes Ki Haji Junaidi Sudaryo, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selaku DKM Musola An-Nur, Ustaz Haji Nur Rafiq. Kemudian selaku sesepuh Bapak Ustaz Haji Sudirman, kemudian guru setempat Kiai Haji Abdul Sobur, dan pada guru-guru Ustaz Ahmad Sutila, Ustaz Ahmad Hasan, Ustaz Eko Suwono, Ustaz Solihin Master of Ceremony, kemudian Ustaz Haji Makmuri, dan semua guru-guru yang hadir, orang tua saya yang tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Kemudian yang mewakili daripada pemerintahan, yaitu Bapak Sekel, Bapak Komarudin, kemudian Bapak RT13, Bapak Fuad Rifai, Bapak RW11 yang tadi menyampaikan sambutan, Bapak Dr. Haji, dan Bapak RW10, Bapak Ali Suroso. Mudah-mudahan beliau-beliau semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pada kesempatan ini, karena terbatasnya waktu, ada 3 tanda cinta apabila kita mencintai kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya warisan terbesar Maulana Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu. Kita belajar kepada guru kita belajar lagi ke gurunya, gurunya belajar lagi ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya, ketemu gurunya, 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 sampai gurunya lagi gurunya, gurunya, sampai ketemu tabiin, sampai ketemu sahabat, sampai ketemu Nabi Muhammad. Berarti apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad? Ayat ilmu. Bahwasanya warisan terbesar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu. Tanda cinta kita, kalau kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad, salah satu tanda adalah harus rajin hadir majelis ilmu, harus hadir ke pengajian, harus giat, harus senang duduk di majelis taklim, di pengajian-pengajian di mana tempat diajarkan ilmu oleh guru-guru kita. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim,
yang ditulis oleh Syekh Umar Baraja rahmatallahu alaih di halaman awal, bersabda Nabi dalam hadisnya, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Talabul ilmi, mencari ilmu, faridatun fardu. Fardu sama dengan wajib. Wajib sama dengan dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Jadi bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya sahur bulan puasa, bukan hanya pergi haji, bukan hanya birrul walidain, bukan hanya sedekah yang wajib, akan tetapi hadir duduk ke majlis taklim, majlis ilmu adalah hukumnya wajib. Maka dari itu kita sempatkan diri kita masing-masing, apabila tidak bisa 3 hari sekali, paling tidak seminggu sekali kita datang ke guru-guru kita ngaji. Saya sibuk, enggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali dah. Saya sibuk, enggak bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali dah. Masih sibuk, saya enggak bisa ngaji 2 bulan sekali, iya udah ngajiin. Gitu. Luangkan waktu kita untuk hadir duduk di majelis taklim. Saking penting-pentingnya hadir duduk di majelis taklim dalam rangka menghilangkan kebodohan dari dalam diri kita, Nabi Muhammad sampai bersabda dalam hadisnya, "Utlubul ilma walau bisir." Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya apa? Biar kata jauh, tapi tujuannya dalam rangka hadir ngaji untuk ilmu, menghilangkan kebodohan dari dalam diri kita, hadir kita. Di dalam kitab Tarjihul Qaul yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Abu Bakar Abdurrahman As-Suyuti rahmatullahi alaih, di dalam keutamaan ilmu dan ulama, bersabda Nabi dalam hadisnya, jika orang berniat melangkahkan kakinya menuju pengajiannya, musholanya, masjidnya, majelis taklimnya dalam rangka menuntut ilmu, belum lagi orang itu sampai ke tempat ngajinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala sudah menghapuskan dosa-dosanya. Manin taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhthuwa. Manin taqala liyata'allama ilman, siapa orang yang berniat, baru niat gerabak gerubuknya, kalau kata orang kampung bengek, gerabak gerubuknya. Iya, saya sudah kampung bengek rumahnya, Kelurahan Asma, Kecamatan Tipes, Kabupaten Ampang. Kalau kata orang kampung bengek, sama baru gerabak gerubuknya. Kalau yang laki, peci mana, sarung mana, namanya gerabak gerubuk. Baru gerabak gerubuknya, belum nyampe ke musolanya, ke masjidnya. Insyaallah Allah mengampunin dosanya. Amin. Taqala liyata'allama ilman, siapa orang berniat pindah tempat dari rumahnya ke masjidnya, ke musholanya, ke majelisnya dalam rangka menuntut ilmu, ghufira lahu, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya, qabla an yakhthuwa, sebelum orang tersebut melangkahkan kakinya. Pertanyaannya, bagaimana orang tersebut nyampe? Belum nyampe, dosanya gede-gedek, digebuk, dihapus. Bagaimana orang tersebut nyampe? Fadilah hadir di majelis taklim, di majelis ilmu, warisan terbesar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, saya pernah baca buku, nama bukunya Fadhailul A'mal, yang ditulis oleh Al-Hafiz Al-Alim Tuan Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandalawi rahmatallahu alaih. Di dalam bab keutamaan Al-Quran, bersabda Nabi Muhammad dalam hadisnya, "Ya Aba Dzarrin, la antabdua fata'allama ayatan min kitabillahi khairun min antusalliya mi'ata raka'atin." Ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, ketika itu Nabi Muhammad sedang berbicara, komunikasi, kongkok sama sahabat yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar,
wala antak dua. Kalau kamu pergi ke tempat kamu, fata'alama dalam rangka mempelajari ayatan min kitabillahi, satu ayat saja dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji sama Ustaz Arafik. Bismillah, satu ayat dari Al-Fatihah. Habis itu pulang, belajarin makhrijul huruf, tajwid panjang pendeknya, belajar di situ, pulang, jangan banyak-banyak. Demi Allah, khairun min antusolliya mi'ata rak'atin, lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Ada yang pernah sholat sunnah 100 rakaat? Buru-buru sampai kelitik sholat terawih di majidul imam. Wah, sholat-sholat kaki imamnya lama nih, bidah sholat majid sholat imamnya lama nih, bidah ujung-ujung sholat terawih. Duduk ngaji sama guru satu ayat lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Wala antak dua fata'allama baban minal ilmi umila bihi awalam yu'mal bihi khairun min antusalya al-faraqatir. Dan kalau kamu pergi fata'allama dalam rangka mempelajari baban minal ilmi, cukup satu bab dari ilmu, jangan banyak-banyak. Datang ngaji ke guru, belajar satu bab. Contoh rukun sholat, ada berapa yang akan rukun sholat? Ada 6 bubungi mau aja loh. Rukun sholat ada 13. Ujungnya tertib. Harus tertib. Yang ke-12 salam kanan, salam kiri tidak termasuk daripada rukun. Salam kiri itu sunnah. Jadi kalau ada orang sholat salam kanan doang, jangan diomelin, karena kiri adalah sunnah. Itulah pentingnya ngaji. Datang sama guru menghilangkan kebodohan di dalam diri kita. Datang ngaji satu bab, jangan lama-lama. Lama juga ente boleh suka yang bokin ya, nahadrum. Iya, lama. Main WA, main Facebook, main Instagram, nyambung terus. Kalau paketan belum habis belum, apalagi kasih kuota ya, gratis. Datang habis itu pulang, umilabih, baik ilmunya diamalin. Habis ngaji, ilmunya dipakai, dipraktekin. Awalan yu'malbih, habis ngaji, ilmunya gak dipakai. Jadi habis ngaji, mau diamalin ke ilmunya, mau gak diamalin ke ilmunya, khairun min antusalya al-faraqatin. Demi Allah, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Untuk siapa? Umat Nabi Muhammad yang mau duduk di majelis ta'lim, di majelis majelis ilmu. Insya Allah, warisan terbesar bagi Nabi Muhammad adalah ilmu. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, buktiin dengan apa? Hadir, duduk di majelis ta'lim, luangkan waktu-waktu kita. Kita tabarukan, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit diangkat sakitnya. Mudah-mudahan semua keinginan-keinginan kita yang baik-baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.